Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Mbak Dedik di Watu Agung. Sekarang jam 8 lebih 9 menit hari Sabtu tanggal 17 Desember. Hari Sabtu tanggal 17 Desember. Nggih, bener. Aku kula kok ngomong tanggal ambil jam iku lali, teman. Masyaallah. Jam 8 lebih 10 menit Mbak Dedik sudah dikirim sama mama. Barusan motong ya, teman-teman ya. Motong jaket apa chip ekspor, jenis ekspor. Motong jaket Jeep jenis ekspor sesuai dengan contoh yang dikirim customer kepada saya. Itu teman-teman, jam saat ini sudah dikirim, kirimannya luar biasa. Kenapa saya upload? Karena tidak seperti biasanya. Kalau biasanya nasi, pokoknya yang lain daripada sarapan biasa, biasanya saya upload. Seperti yang dulu itu apa, cacang budi, ada lagi dulu geduk sundu, pokoknya yang aneh-aneh pasti saya upload. Karena ini untuk kenangan saya dan keluarga. Apabila ingin bikin lagi, ternyata maknyus. Itu diceritakan. Ini teman-teman, pagi hari ini, maaf, pagi hari ini kirimannya untuk Mbak Dedi adalah apa ini namanya, sebentar, adalah tahu lontong apa Mbak? Lontong balap, masya Allah. Matur suwun ya Ma, lontong balap, masya Allah, masya Allah. Kalau biasanya nasi goreng umum, tapi sekarang lontong balap. Lontong balap, masya Allah, bismillah. Sama kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nikmati lontong balap pagi hari ini. Teman-teman, aroma bawang gorengnya, masya Allah, masya Allah. Durung dimakan wis luwe. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes. Pedes teman-teman. Kaget aku. Manis, luar biasa. Pinter mama, bikin kejutan. Pedes. Petisnya di atas dicampur lombok, langsung tak ciruk karo. Pedes. Astagfirullahaladzim. Yes. Ono mercone. Pagi ini mendung. Tidak ada sinar matahari mulai tadi. Mendung saja. Tadi cocok anget-anget. Lontong balap. Luar biasa. Kecambahnya kerwoso teman-teman. Tapi lucu, Mbak Dedi ini kecambah mau, tapi naik mentah enggak. Untuk rawon itu yang pakai kecambah mentah, enggak suka. Enggak mau, bukan enggak suka, enggak mau. Harus dipilih. Ada lagi soto yang pakai kecambah mentah itu juga enggak mau. Wadis teman-teman. Luar biasa, masya Allah. Disyukuri. Matur suwun ya, Mah. Pedese jos. Wonge ngincing teman-teman. Tapi enggak mau di video. Batine ngene. Syukur pedes. Masakane Mamak Jahan. Sedep. Maknyus. Tidak ada tandingannya.
Masalahnya aku gak tahu maem masakan wong liya. Petisnya terasa, bawang gorengnya terasa, kecambai, toge ya, togenya terasa, pokoknya luar biasa, sedep sedep manis. Porsinya lumayan banyak, kuahnya juga banyak dan panas, jadi langsung berkeringat rasanya. Mbak Dedy itu jarang makan pakai kerupuk, teman-teman. Meskipun ada, tapi enggak seberapa kayak orang-orang lain makan harus pakai kerupuk. Enggak, kalau Mbak Dedy cukup yang ada. Misalnya ada sambal, ada lauk, itu sudah cukup. Dan tidak harus ada kerupuk. Ini pun ngambil satu gak habis-habis. Gak prosoku loh teman-teman ya. Ini versinya Mbak Dedy. Maem itu yang dinikmati itu originalnya. Ini bisa dicampuri A, dicampuri B, dicampuri C, A, B, C, D namanya. Tahu? Keringatan langsung pedes panas. Di daerah saya Dua Tuagung itu banyak penjual lontong, lontong ulek, lontong lodeh, lontong apa namanya, yang pakai timun bareng itu, teman-teman. Lotek, letok, lotek apa letok ya? Lontong kupang. Lontong balap tidak ada. Cuma mama yang bikin. Saya harus banyak terima kasih nih mama. Aku cek esok neng kene, paling motong-motong, jahit, beliau yang masak, umek-umek, sak sembarang. Matong langsung diternol ini, padahal wong itu sarapan. Kabarnya kemarin itu mau bikin mie pangsit sebetulnya. Piye, Pak? Oh, mari. Oh, iya mari, teman-teman. Mau mie. Tadi malam bikin mie ayam, mie pangsit ayam. Jam 10 malam ya, Mbak ya. Jam 10 malam, Masya Allah. Bikin aja nih Mbak Dedy. Enak bikinannya teman-teman. Seandainya Anda tahu, jos, Marco jos, top, Marco top. Habis teman-teman, persil.
rasa syukur saya menikmati masakannya mama selalu habis, tidak pernah tersisa, bahkan sering nambah, cuma nggak tak upload, luar biasa. Pedes. Seperti biasanya minum tetap air putih. Teman setia Mbak Dedi, karena Mbak Dedi duduk, tak. Jadi minumnya air putih. Insyaallah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kita dustakan teman-teman. Jam 8 lebih, belum setengah 9 sudah sarapan. Masya Allah, Masya Allah. Wangi dewe sing masak durung. Katakannya mes mam durung, durung ke esek kan. Jadi bareng enak ya, tapi dia malu teman-teman kalau di video. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Dedi 95 kilo. Dulu waktu kerja itu paling berat 83 kilo. Sekarang Masya Allah, Masya Allah, di rumah saja malah 95 kilo. Padahal aktivitas olahraga masih kecil-kecilan, jalan-jalan, jogging dan lain-lain. Tapi ya wes, Allah, Masya Allah, kelekean, sorry, maaf, sampai kelekean, Masya Allah. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian video Mbak Dedi pagi hari ini dengan ceritanya, nikmatnya makan lontong balap pagi hari ini. Masya Allah, isinan. Terima kasih. Itu teman-teman, semoga suka teman-teman dengan video ini. Di like, di komen, jangan lupa di subscribe. Mbak Dedi punya cerita, punya channel. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.